Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Marno Jaya Motor. Oh ya, MGM mau habis stok tanggal 1 Maret. Per 1 Maret. Ya, ini ada Kijang Super tahun 90 yang 3 pintu. Dalam masih orisinil, mesin oke, pajak panjang. Harganya cukup mahal nih yang 3 pintu ya, Pak ya. Harganya 33 juta. 3 pintu 6 speed. Nah ini Pak, ya, 3 pintu 6 speed, lampu grand, lampunya grand, bodi masih kaleng, panjang bulan 10, harganya 33 juta, bagi bapak-bapak yang penggemar Kijang silahkan datang ke MJM, Marno Jaya Motor, alamat Jalan Raya Tanjung Barat, nomor 148, depan gedung Bapenan. Untuk berikutnya, Kijang Super tahun 95, mobil bagus, ada Porsche semua, rak, baknya muka masih bagus, cuman sayangnya pajak telat, gear telat, 5 tahun, kurang lebih, pajak gear kurang lebih 5.500.000, saya buka harga hanya 29 posisi pajak telat, kalau terima hidup 35 langsung nama pembeli, silakan datang ke MGM. Mobil masih ini, semuanya bagus Pak. Ya, ya, ya. Untuk berikutnya ini Isuzu Panther E-Sporty tahun 97. Tahun 97, mobil masih bagus, mesinnya kering, kering-kering tuh semuanya masih bagus dalamnya. Kendalanya semuanya dipajak nih Pak. Maaf aja nih orang jual mobil pakai mobil pajaknya pada nggak bayar nih. Tapi nggak apa-apa. Terima nama pembeli, saya buka harga 55 juta. Terima nama pembeli. Kalau posisi begini, saya jual 45 juta. Tinggal pilih, mau yang mana. Untuk berikutnya, Suzuki APPL 2005 warna hitam. AC dingin, mesin bagus semuanya. Surat komplit, pajak hidup. Pajak hidup. Cuma ini udah ada nego-nego untuk yang pembelinya dari pesantren dari Lampung, insya Allah hari ini jadi beli. Saya jual 55, minta dikirim, nanti insya Allah rencananya ketemuan di Merak siang ini. Mudah-mudahan jadi. Bagi bapak yang pengen pesan silahkan datang aja ke MGM. Mobilnya masih rapi, tuh semuanya dalam-dalamnya, power window semua, pelek racing, sudah yang peleknya sudah arena. Untuk berikutnya ini ada LG tahun 2001. Masih orisinil luar dalam. Ya. Masih orisinil luar dalam. Baru datang kemarin ya, Pak. Insya Allah hari ini juga ini insya Allah mau keluar, mau bawa ke Bengkulu, cabur bekas. Tadi pembelinya sudah DP 10 juta. Mudah-mudahan jadi beli juga. Sayang nih kalau Bapak kan ini lihat dalamnya masih seperti baru nih, Pak. Nih, seperti baru. Tadi harga 63 terima cabur bekas, mau bawa Bengkulu langsung. Ya, nggak apa-apa nih. Biarpun udah di DP nggak apa-apa, kita siarin aja. Barangkali bapak-bapak pengen pesan lagi, silahkan datang aja ke MGM. Masih kaleng semua Pak. Lihat aja nih Pak. Nih, nomornya B18. B18. Nah, udah. Nah, untuk berikutnya nih Pak, ada Kijang Super Long tahun 90, murah meriah nih Pak. Saya buka harga 25 juta saja. Kijang Super Long sudah 5 pintu, dalamnya rapi semua. Dalamnya mesin oke. Pajak hidup. Ya. Nih yang paling murah Kijang saya 25 juta saja tahun 90. Tahun 90, 5 pintu long ya, long ya. Untuk berikutnya L300 nih tahun 94. Ya Star Wagon AC double, mesin oke, body oke. Bagi bapak-bapak yang pengen jemputan sekolah atau batu usaha lumayan nih muatnya banyak. Saya bener pajak panjang baru saya pasang kemarin saya bayar nih. Harga 35 juta saja nego. Untuk berikutnya nih Honda City Jet tahun 2001. Mobil mulus. Jet baru Pak nih, sangat jet habis 4,5 juta nih baru jadi kemarin nih. Peleknya juga bagus BBS.
saya buka harga murah nih Pak, 53 juta saja masih nego, tahun 2001 warna silver, dalamnya mitek merah, pajak masih hidup bulan 4. Untuk berikutnya lagi nih, ada kijang lagi Pak nih, super tahun 92 AC double, velg racing semua, AC double velg racing, pajak hidup, harganya 35 juta aja Pak, tahun 92 nih ya, 92 yang short, merah, mobil masih kinclong nih Pak ya, velg racing, pajak panjang, AC double. Untuk berikutnya lagi nih, ada lagi 92 AC double long nih, ini long Pak, yang long ya, long AC double, pajak juga panjang, ini sama 35 juta ya. Di MGM terkenalnya kijang nih, mulai Doyok sampai LGX sampai Innova masih ada. Untuk berikutnya lagi nih, LGX tahun 2002, memang cat baru Pak, cuman masih orisinil semua luar dalam, bodi kaleng, pajak panjang. Ini saya buka harga murah Pak, 69 juta saja. Insya Allah kemarin Sugita juga mau ada yang jadi, mau proses nama pembeli, yang beli orang dari Gambir, mudah-mudahan ini mendengarkan ini saya, informasi saya, mudah-mudahan jadi. Insya Allah hari ini mau samper uang. Untuk berikutnya lagi nih, kijang Krista tahun 97, tangan pertama dari baru, cat sudah ulang tapi bodi masih kaleng, dalam interior semua masih orisinil, pajak masih hidup juga. Ini saya buka murah Pak, 57 juta saja. Krista yang 18 cc-nya ya Pak ya, jangan salah, yang 18. Masalah kata orang katanya boros, padahal sama saja karena cc sama. Yang 2000 pun juga kalau udah happy sebetulnya sama aja, namanya LG, cuman nyaman dipakai. Untuk berikutnya nih, kijang LSX saya diesel nih, stok yang sudah hampir 1 tahun nih. Bagi bapak-bapak yang beli, insya Allah ini menjadi berkah. Karena apa? Mobil sudah saya turun mesin, kurang lebih habis 8 juta. Cuman pajak kendalanya, bodi masih kaleng, orisinil luar dalam Pak ya. LSX diesel tahun 97. Velg semuanya oke, lampu masih bening, orisinil. Silakan datang aja ke MJ Pak, nego sampai jadi. Untuk selanjutnya ke belakang Pak. Terus buat gambar. Dalamnya ya. Nah, untuk berikutnya nih Pak, ntar Pak ya lagi. Ini Starlet, Starlet 86 nih saya body nih, sejak yang punya nih dicat sampai sekarang dipoles aja belum, nggak dipakai-pakai, mesin oke. Terima nama pembeli 21 juta saja, tahun 86 yang 1000 cc, body masih kaleng. Untuk berikutnya nih ada kijang jantan tahun 92, AC double, 6 speed, lampu grand, velg racing, murah nih Pak. Saya buka 33 juta saja. Banyak kijang nih. Untuk berikutnya nih Espas tahun 2005. Kebetulan kemarin dari beli dari langsung lampu, masih orisinil luar dalam semua. Insya Allah juga ini tadi baru proses juga, mau tukar tambah sama Grand Max yang 2012 pickup. Tadi saya buka harga 35 juta saja. Nah, berikutnya ini Pak, ada Isuzu Panther tahun 94. Total AC, cat baru, interior semua dalam, baru mesin juga, baru turun mesin tahun yang lalu apa yang punya. Insya Allah yang beli mendengar juga nih, lagi BBM, proses BBM nama pembeli, saya jual kemarin 44, terima nama pembeli. Bagi bapak-bapak yang pengen pesan silahkan datang ke MGM. Berikutnya lagi nih, LGX diesel tahun 2001, tangan pertama dari baru Pak, diesel ya, kilometer kurang lebih 285.000. Insya Allah juga hari ini, sore ini mau tukar tambah sama saya tadi yang Panther High Sporty. Insya Allah hari ini sore bisa mau diambil nih, mudah-mudahan. Saya jual 85 nih Pak, diesel 2001, tangan pertama dari baru. Nah, ini berikutnya lagi Pak, Colte tahun 2000. Tahun 2000, pajak kir hidup, juga tadi juga ini sudah orangnya sudah oke juga, tinggal nunggu kir, insya Allah sudah selesai. Kemarin ini saya jual kurang lebih 35 juta, pajak kir baru. Berikutnya kijang Doyok nih, kijang Doyok tahun 85 juga tadi saya sudah
apa namanya telepon-teleponan dari Subang, insya Allah hari ini jadi mau transfer uang. Saya jual 28 juta minta dikirim ke Subang, mudah-mudahan jadi hari ini. Alhamdulillah kebetulan berapa hari ini kita sudah ter-DP kurang lebih ada 8 unit. Nih lagi kijang sekiran ekstra juga nih Pak. Kijang Grand Extra juga ini tahun 96 yang long 18 juga sudah ter-DP nih. BBM ke Bogor saya jual 475, terima DPM ke Bogor. Mudah-mudahan jadi juga, tinggal ngirim, cuma tunggu platnya. Sampai ini mobilnya kotor karena udah berapa hari proses. Bagi bapak-bapak yang pengen beli cabut bekas memang prosesnya agak lama, kurang lebih 1 bulan. Kayak kemarin saya jual yang Sekik yang dari plat A pindah ke Jakarta itu memang agak lama. Jadi sekali lagi bapak-bapak yang sudah membeli, kalau balik namanya lama mohon maaf, memang prosesnya kalau keluar kota cabut bekas agak lama. Di luar juga masih ada kijang, juga kijang super masih ada satu lagi ya kan, tahun 92 sedang di Seoul, sama kijang doyok tahun 84 pickup antik barangnya, harganya cukup lumayan Pak, 30 juta kijang doyok 84. Saya rasa dari sekian dulu dari saya, di stok MJM Marno Jaya Motor per 1 Maret ini. Silakan datang aja ke MJM, bagi yang stoknya sudah laku ya nanti selok kita bantu. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat sukses. Semoga sehat semuanya. Amin.